Tiba-tiba, dia buat keluar pisau lipat yang ada dalam poket dia. Dia tikam 4 orang tentera British yang tengah makan malam dekat situ. So hi guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Mafid. Hari ni kita masih lagi dalam segmen yang sama, iaitu segmen sejarah ataupun history. Dan hari ni kita akan menceritakan tentang satu kejadian, iaitu pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan oleh Mat Taram Bin Saal ataupun lebih dikenali sebagai UTOH pada tahun 1947, iaitu 10 tahun sebelum kita semua merdeka. Kejadian ni mula-mula sekali berlaku di dalam kereta api di tanah Melayu. Dalam kes ni, penjenayah yang bernama UTOH ni ataupun nama sebenarnya Mat Taram Bin Saal telah membunuh 11 orang. UTOH ni usia dia 30 tahun dan dia ada ladang dekat Parit 6 Perak. Dan dia berasal daripada Indonesia, iaitu negara jiran kita. Masa tu dia bawa lah anak bini dia semua sebab dia sebenarnya nak pulang semula ke Indonesia. Lepas dia jual ladang-ladang dia dekat Parit 6 dengan harga RM200 sahaja. Untuk pulang ke Indonesia, dia kena berhenti dekat Singapura dulu, kena naik feri balik ke Indonesia. Tapi masa tu dia realise yang duit dia ni tak cukup. And dengan perasaan hampanya, dia bawa semula family-family dia naik kereta api ke Kuala Lumpur. Dalam perjalanan dia ke Kuala Lumpur, dia diam je. Dia tak cakap apa-apa langsung. Masa petang hari tu, kereta api tu baru sahaja melepasi bangi. Dia pun tiba-tiba dia bangun, dia masuk ke dalam gerabak yang ada restoran, which mean gerabak yang jual makan-makan semua. Tiba-tiba, dia buat keluar pisau lipat yang ada dalam poket dia. Dia tikam 4 orang tentera British yang tengah makan malam dekat situ. Disebabkan dia tikam 4 orang tentera British tu, kereta api tu terpaksa berhenti secara mengejut disebabkan kecemasan yang berlaku. UTOH pun dia lompat daripada kereta api tu dan lari masuk ke dalam hutan. Masa dalam perjalanan tu, dia sampai dekat kawasan kongsi Cina lah. Tiba-tiba dengan tak semena-mena, dia menikam lagi seorang gelandangan yang ada dekat situ. Lepas dia dah tikam gelandangan tu, dia bunuh pula lagi 2 orang warga emas wanita. Lepas warga emas tu dah mati, tak puas lagi, dia bunuh lagi seorang lelaki dan 3 orang kanak-kanak. Lepas depa semua tu dah mati, dia cederakan lagi 9 orang. Lepas dah buat kecoh dekat kawasan kongsi Cina tu and polis pun dah hambat dia, dia lari dan berjalan selama 36 jam tanpa henti untuk pulang semula ke rumah dia yang terletak di Parit 6 Perak. Masa sampai kat kampung, dia pun semua macam tertanya-tanya lah orang kampung kan. Weh, UTOH persipah hang balik main sini kan? Mana family hang semua? Lepas tu, untuk cover salah dia, untuk bagi semua orang tak curiga, dia cakap yang dia ni kena halau daripada kereta api yang dia naiki tu disebabkan masa dalam kereta api tu, dia bergaduh dengan penumpang sebab ada seorang budak tumpahkan teh dekat baju dia. Lepas tu, mungkin sebab dia panik kot, dia nak cover siap-siap salah dia, dia pergi dekat balai polis. Dia cerita dekat polis apa yang berlaku, sama sebiji macam dia cerita dekat orang kampung. Tapi, orang kampung boleh tipu, polis tak boleh tipu, geng. Polis tu terbaca kekecohan yang telah dicetuskan oleh UTOH dekat dalam kereta api dan dekat kawasan kongsi Cina. Disebabkan dah kantoi, UTOH pun telah ditangkap. Lepas dia dah kena tangkap tu, dia ni dah diisytiharkan sebagai seorang yang mengalami masalah mental dan dihantar ke hospital mental, iaitu di Tanjung Rambutan. So guys, sampai situ saja video kita untuk kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Dan jangan segan-segan dulu tekan butang notification bell, okay? Supaya hampa tak terlepas lagi video-video yang akan aku sajikan di dalam channel ini. Terima kasih guys. So, by the way, jangan lupa subscribe. Serius, serius. Benda tu akan sangat-sangat membantu aku. Thank you. Bye-bye.